pasar di luar pasar tradisional. Jadi kan pasar tradisional itu Amerika, Cina, Jepang, Korea Selatan ya, Eropa. Itu ada pasar di luar itu yang nilainya sekitar 600 ribu ton. Jadi memang termasuk tadi negara-negara seperti Taiwan, Timur Tengah dan lain-lain. Itu memang menarik. Memang tadi saya sarankan juga bahwa saran kita adalah kita harus masuk ke sana. Cuma memang tantangan dari ini adalah bahwa mereka harganya relatif lebih murah dibandingkan Amerika. Jadi selama ini harga kita itu raw material kita cukup mahal, sehingga pada saat kita masuk ke pasar baru kita sering kalah bersaing. Kalah bersaing karena memang ada masalah harga. Tapi itu saya sepakat bahwa itu tren masa depannya. Makanya saran saya jangan terlalu terpaku ke Amerika, harus masuk ke Asia. Ya kita harus cari cara. Semua orang harus bekerja sama dari mulai dari negara-negara itu. Ya tentunya belum promosi belum. Saya kira masih ada ruangan. Jadi bahwa sebetulnya kita bersaing sama Vietnam sama Thailand, tentunya bisa waktu di Amerika pasar mereka kita rebut juga yang boleh juga. Tapi ini lebih kalah. Karena tadi masalah mungkin itu. Ya kan ini ketua SC, silakan. Ini bahasa kawan-kawan, daya saya. Daya saya menurut saya adalah harus sukses. Kata kuncinya sukses. Sukses. Oh, makanya Pak Bidian, Perdana Menteri tahun